Assalamualaikum. Ini adalah resepi sambal terung ikan bilis. Bahannya, satu batang serai diketuk, satu biji bawang merah, dua ulas bawang putih dan satu piring ikan bilis. Belacan saiz besar ibu jari. Tumbuk agak-agak je, tak payah lumat sangat. Tumis bahan yang ditumbuk sampai naik baunya. Satu piring cili kisar, anggaran 2 sendok. Tumis hingga pecah minyak. Masukkan sedikit perasa ayam sebesar ibu jari, asam jawa dibancuh dengan sedikit air. Masukkan 2 biji terung bulat, belah 8 bahagian. Perasakan sedikit garam dan gula ikut citarasa sendiri. Masukkan setengah cawan air. Masak sehingga terung lembut sedikit dan kuah menjadi pekat. Dan siap untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Like dan share, subscribe YouTube channel saya ya. Terima kasih. Bye.